Selamat siang. Hari ini kita akan melakukan penanaman pohon durian dengan menggunakan pupuk organic fermented rumput laut yang merek Plantagar. Tanah diaduk dengan pupuk organik. Kemudian setelah ini langsung dilakukan masukkan bibit durian. Seperti ini, buka dulu plastiknya. Menghadap ke timur, struktur tanaman menghadap ke timur, arah timur itu ya, ya, kan? Kebutuhan pupuk kompos, pupuk organik ini kurang lebih 9 sampai 10 kilo, jadi setengah karung. Sak untuk dua tanaman. Tambah kembali. Penanaman ini pada pola tanam donuts. Ini yang sebagian sudah ditanam. Tanam donat menggunakan pupuk organik base rumput laut. Setelah ditanam, kemudian nanti langsung kita lakukan penyiraman. Oke. Okay.